Kemudian ke Habib, silakan Habib. Saya kira closing statement-nya bisa digabungkan dengan yang tadi disampaikan Bu ya. Silakan Habib. Iya, soal perantara tadi. Iya. Pertama soal komunikasinya dulu lah. Kadang orang nanya, ngomong kok sama kuburan gitu. Bagi saya itu mudah sekali dijelaskan. Karena orang yang di kuburan itu kan hanya berbeda dimensi saja. Betul. Ya jangankan Allah, Steve Jobs aja bisa bikin media komunikasi untuk orang yang berada di dimensi yang berbeda, yaitu dimensi ruang. Saya bisa telepon istri saya sekarang pakai HP kok. Padahal dimensi ruangnya sudah berbeda gitu kan. Yeah. Artinya itu mudah sekali. Kemudian yang kedua, soal perantara ini kan sebenarnya soal proposal ya. Nah, memang kalau kita yang tradisinya habaib, nahdin itu sama proposal memang sangat mengerti kita perproposalan ini. Sangat mengerti dunia perproposalan. Dan itu mas biasa-biasa saja gitu kan. Nabi Musa pakai proposal yang namanya Nabi Harun. Karena beliau tidak bisa ngomong dengan baik, karena ketika kecil makan bara, akhirnya pakai perantara, wasilah, proposal itu yang namanya Harun. Nabi Harun itu kan proposal Nabi Musa. Kemudian Allah juga begitu, ketika Allah pakai kata ganti nahnu dalam Al-Quran itu kan pakai wasilah. Pakai wasilah gitu. Maka sebagaimana Allah pun pakai wasilah dalam beberapa hal, apakah berarti Allah butuh wasilah? Itu juga butuh. Tapi yang memang itu kan sunnatullah, tradisinya Allah begitu. Maka kita ikut itu. Begitu juga sebaliknya. Allah bilang, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kamu mau ke saya, mencintai saya, lewat syariatnya Nabi Muhammad. Loh, ngapain pakai syariat Nabi Muhammad? Tapi ya itu kan ketentuan dari Allah. Allah pengennya kita pakai proposal. Jadi itu ke kubu, ini ujung-ujungnya kalau dipertanyakan kan ujung-ujungnya syafaat juga akan dipertanyakan. Ngapain pakai syafaat gitu. Nah, kita ke kuburan, yaitu kan kita lewat kekasih Allah untuk mengetuk pintu rahmatnya. Karena bahkan amal pun itu kan wasilah. Buya tadi sempat singgung, kita masuk surga kan bukan karena amal kita. Tapi amal itu mengetuk pintu rahmatnya Allah, rahmat Allah yang memasukkan kita ke surga. Artinya soal perproposalan ini saya kira ya memang itu sunnatullah. Ketentuan dari Allah, proposal itu menjadi sangat penting. Di dunia penting, ya di akhirat juga penting proposal ini. Kira-kira kan begitu. Kemudian yang kedua juga, kenapa kita melalui para kekasih Allah itu, dan proposal ini jelas aturannya. Karena itu beberapa ulama misalnya ya, tidak memperbolehkan mencium batu nisan. Karena itu bagian dari menjaga, agar kita terus menyadari bahwa kita hanya melalui mereka, bukan minta kepada mereka. Bahkan kalau kita ke makam-makam Wali Songo, itu kan pasti ada tulisannya tuh. Jangan minta ke kuburan, pasti ada aja tulisan seperti itu. Itu kan untuk mengingatkan kita, kesadaran kita. Walaupun ya itu sebenarnya inherent dalam diri kita, kan pasti gak minta kepada kuburan lah. Pasti sudah tidak minta kepada kuburan kita. Dan kenapa melalui itu? Karena mereka lebih hidup dari kita. Para wali Allah itu lebih hidup dari kita, walaupun mereka sudah mati secara fisik. Ya buktinya Sunan Ampel setiap hari ngasih makan ribuan orang. Ada aktivitas ekonomi ribuan orang. Iya, Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati di sini. Ribuan orang, bahkan di Sunan Ampel saya beberapa kali beli barang itu di tokonya orang Arab di sana. Kemudian saya ngobrol sama mereka, mereka itu gak percaya kepada ziarah kubur, tapi dikasih makan sama ziarah kubur gitu. Artinya ini kan soal rahmat. Orang yang tidak menyembah Allah juga dikasih makan sama Allah. Nah ini rahmat. Sedangkan saya ngasih makan istri saya saja harus ke Cirebon ini. Harus ke Indramayu, harus ke Surabaya, ke mana-mana untuk cari makan istri saya aja. Mereka ngasih makan ribuan orang setiap hari gitu. Artinya siapa yang hidup, siapa yang mati ini pertanyaannya. Kan berarti lebih hidup mereka gitu. Dan
Terakhir soal tadi Buya sempat singgung soal ukhuwah. Ukhuwah itu disebutnya kan ukhuwah Islamiyah. Nah, diartikan persaudaraan umat Islam. Padahal kalau menurut saya kan posisinya kan itu sifat-sifat dan mausuf kan. Di Al-Qur'annya innamal mu'minuna ikhwatun. Dan sebenarnya ukhuwah Islamiyah. Islamiyah itu sifat posisinya secara nahu. Jadi persaudaraan yang bersifat Islami. Tidak mesti persaudaraan itu antara orang Islam. Yang penting persaudaraannya bersifat Islami. Apa itu Islam? Berkemanusiaan, keadilan, cinta, tidak khianat, tidak munafik. Walaupun non-muslim, kalau tidak munafik, maka persaudaraannya Islami. Tapi walaupun sesama muslim, kalau urusan proposal dia gontok-gontokan seperti di Timur Tengah, ya itu tidak Islami persaudaraannya. Makanya itu saya rasa kita harus kembali kepada surat Mumtahanah 7 dan 8 bahwa mari saling berbuat baik di antara muslim, non-muslim. Itu kan identitas yang nanti di akhirat lah urusan dengan Allah. Tapi di dunia ya kemarin dokter gigi saya non muslim gitu. Ya sama, saya minta kesembuhan ke melalui wasilahnya dokter gigi saya kan yang dia non muslim gitu. Jadi dalam perkara-perkara itu saya kira kita justru harus fastabiqul khairat bukan fastabiqul haq kan. Tidak berlomba-lomba dalam kebenaran. Kalau berlomba-lomba dalam kebenaran repot urusannya nanti. Tapi kebaikan aja, ayo berlomba-lomba bangun rumah sakit, ayo berlomba-lomba bangun pendidikan dan lain sebagainya. Jadi menurut saya itu kata kuncinya malam hari ini saya rasa yang saya dapatkan adalah bagaimana membangun cinta itu. Nah cinta itu yang menyebabkan kita bisa berhubungan meskipun beda agama. Cinta itu yang menyebabkan kita bisa berhubungan walaupun beda alam. Walaupun orang itu sudah meninggal, tapi dengan cinta kita bisa berhubungan. Cinta juga yang menghubungkan kita dengan Allah pada akhirnya. Tidak utamanya pada ritual-ritual itu kan. Kadang ritual yang dilakukan tanpa cinta itu gak ada gunanya. Tadi Buya sempat singgung di sajaknya, ternyata mereka itu babi, anjing, binatang-binatang. Dan itu Sayyidina Ali Zainal Abidin pernah sahabatnya minta, siapa mereka yang bertawaf ini? Kemudian diusap wajahnya, ternyata yang bertawaf itu kebanyakan dari mereka binatang. Tapi ada satu tabi'in yang namanya Ali Al-Muwaffaq, dia tidak pergi ke Ka'bah, tapi dihitung sebagai haji mabrur oleh Allah. Karena dia dana hajinya diberikan ke seorang wanita miskin yang kelaparan dengan 6 anaknya gitu. Artinya itu soal cinta kan. Nah kita kan masih jauh dari itu, masih aslamu, bukan bukan beriman, kita masih berislam. Cirinya ya ketika sholat masih yang muncul di pikiran kreditan dan lain sebagainya itu Buya. Bahkan ada kayak dulu saya ketika di kosan itu punya trik agak kurang ajar sama Allah. Jadi saya itu kalau cari sesuatu kalau gak ketemu, saya sholat. Karena kadang kalau sholat, itu kepikiran langsung. Oh, ada di sana gitu. Karena ketika sholat, setan akan bantu kita untuk mencari sesuatu. Dengan mengganggu. Nah, akhirnya setan pinter, kita harus lebih pinter dari setan. Ya memang ini sholat sengaja kok buat cari sesuatu. Akhirnya setan kasih tahu. Selesai sholat, tapi setan bikin lupa lagi itu barang. Tadi gimana ya? Artinya sholat kita masih sholat yang berislam. Sholat saya adalah sholat yang masih sholat Islam itulah, belum sholat yang beriman. Karena itu cinta bagi saya adalah pesan utama dari apa yang disampaikan Buya pada malam hari ini, sehingga kita bisa beriman. Itu mungkin. Ya, terima kasih. Ini sebenarnya saya ingin melegitimasi Habib Cinta, cuman sudah ada Habib Cinta tuh. Oh iya. Itu nggak jadi. Boleh. Tetap Habib Ja'far Husain saja. Saya kira nanti ada acara lagi Buya, jadi nanti terlalu larut. Nah sekarang kita masuk closing statement yang terakhir, Buya, silahkan Buya. Jadi dalam closing statement ingin saya sampaikan, ketika kita bicara persoalan bid'ah,
persoalan zindik, persoalan kufur, persoalan dolalah, ini tidak pernah ada kesepakatan. Selalu berujung ya tidak tuntas. Perdebatan-perdebatan sosial yang menurut saya kalau bisa masalahnya ini kan nabi tidak melakukannya, itu kan bid'ah, kullu bid'atin dhalalah, kullu dhalalatin finnar, itu sudah selesai. Jadi kita jangan berharap akan final membicarakan bid'ah, musyrik segala macam. Ya sudah silakan. Kita enggak usah menuduh orang lain musyrik, menuduh orang bid'ah, orang kafir. Karena kenapa? Ternyata yang rajin mengkafir-kafirkan orang, yang rajin membidah-bidahkan orang, mulutnya ngomongnya kafir semua kok. Ngomongnya musyrik semua kok. Musyrik ini kan tiap hari musyrikkan orang. Ternyata dari mulutnya keluar kalimat-kalimat kemusyrikan semuanya. Dengan gagahnya dia mengatakan, kalau gak ada gue gak bakal jadi masjid tuh. Memang dia nyumbang 500 juta. Kalau ada gue gak bakal jadi tuh masjid tuh. Untung ada gue. Wow begitu. Ini yang rajin memusyrikan orang tuh. Kalau gak ada gue, saya bilang, nyong Allah ada aja, kenapa harus kalau gak ada anda. Yang menurutkan Allah. Ya tapi kalau gue gak ada kan gak bakal jadi. Allah ada. Ya bila ada juga kalau gue gak ada aja gak bakal jadi. Ini kemusyrikannya itu dia menyamakan dirinya dengan Tuhan atau dia merasa lebih tinggi dari Tuhan. Bisa dengar? Terucap setiap hari. Tapi dia musyrik menurut orang lain. Bid'ah, setiap hari dia melakukan bid'ah kok. Karena jadi landasan, selagi tidak dilakukan Nabi, ya bid'ah. Anda pakai sarung, berarti? Bid'ah. Kata pihak seperti ini, memang Nabi kata pihak seperti ini. Pakai baju, pakai tetoran ini. Zaman dulu kan pakainya pakai kulit onta, kulit kuda, kulit kambing. Nggak pakai sandal lagi. Rumahnya tidurnya di tanah, di tenda-tenda. Itu rumahnya begini, bid'ah juga semuanya. Odol juga bid'ah semuanya. Sampai cebok pakai tisu aja bid'ah. Karena Nabi tidak pernah cebok pakai tisu. Ya jelas belum ada tisu kok. Jadi pakai apa? Ya pakai batu. Supaya jangan bid'ah kan gitu. Ya tidak pernah selesai. Sampai yang jadi pejabatnya juga yang masa depan mau ada di ujung pena ini. Dan macam-macam kamu ya. Bayangkan seorang manusia meyakini dirinya bisa menentukan nasib seseorang. Apakah itu bukan ucapan Tuhan? Musyrik enggak? Padahal dia rajin bilang musyrik sama orang. Lah iya. Sampai kiainya bilangnya kepada santrinya yang sudah jadi kiai, kalau bukan aku yang ngajar kamu, gak bakal jadi kiai loh. Ya ini, makanya perlu kita ketahui bahwa syirik itu ada dua macam. Ada syirik namanya syirik jali, ada syirik khafi. Ada syirik jali dan syirik khafi. Syirik jali itu nyembah berhala, itu gampang ketahuannya. Kelihatan syirik jali itu jali dan syirik khafi. Itu berkali jali dan khafi. Khafi itu tersembunyi. Yang khafi ini tersembunyi. Artinya yang melakukannya tidak sadar bahwa dia melakukan kemusyrikan. Ya, kalau syirik jali ya kalau yang menyembah berhala mah semua orang sebodoh-bodohnya orang paham itu jelas musyrik. Karena saya mau nanya, sederhana aja deh. Habib Ja'far Husain Al-Haddad, saya mau nanya kepada Anda. Mobil Anda hilang, sedih gak?
Sedih. Sedih. Kenapa sedih? Karena dapetinnya agak repot itu. Oh iya. Nah, kalau mendapatkannya enggak repot? Tetap sedih. Tetap sedih. Ada lagi alasannya, karena kreditnya belum selesai. Karena kreditnya belum selesai. Saya mau nanya lagi, kalau sudah selesai sedih enggak? Tetap sedih. Ada lagi alasannya, mungkin cuma satu. Iya. Enggak ada lagi. Kalau yang kayak Pak Edi punya mobilnya 4 gimana? Sedih enggak hilang satu? Itu jawaban bohong semuanya. Nah, sekarang saya tanya, Wib, mobilnya Pak Camat hilang, Anda sedih enggak? Enggak. Kenapa enggak sedih? Tidak merasa memiliki. Nah, itu dia. Itulah dia. Karena kenapa? Ketika Anda merasa memilikinya, di penghujungnya Anda akan pasti merasa sedih ketika kehilangan. Padahal klaim kita sejak awal, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Semua apa saja yang ada di langit dan yang ada di bumi, semuanya milik Tuhan. Ketika Anda merasa memiliki, berarti Anda berhadapan dengan Tuhanmu. Ketika ada satu benda diklaim oleh dua orang pemilikannya, bertengkar enggak? Enggak. Selagi Anda merasa memiliki, berarti setiap saat Anda bertengkar dengan Tuhan Anda sendiri. Selesai. 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 Kita semuanya konyol semuanya ini. Bohong semuanya ini. Di mana keesaan Tuhanmu itu? Ternyata kepemilikan Tuhan tidak Anda yakini. Kekuasaan Tuhan juga tidak Anda yakini. Anda hanya percaya Tuhan satu. Hanya ada. Tapi bukan kepemilikan dan kekuasaan. Terima kasih.